Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita meliput di Pasar Kota Novan, Sabtu 3 September 2022, hari pekan, hari Sabtu, hari pekan di Kota Novan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Inilah suasana pekan di hari Sabtu di Kota Novan, ramai. Kita meliput dari depan terminal Kota Novan, Kabupaten Mandailing Natal. Suasananya agak mendung. Tuh, bang becak antrian menunggu penumpang. Nampaknya penumpang sangat sepi di hari pekan ini ya. Lihat mana ini bang? Oh, Parwis. Hah? Durian mana? Durian Rao. Berapa satu duriannya, Parwis? Durian. Berapa? 10.000. Duriannya 10.000 satu, kata si Parwis. Dagang durian. Ibu ini penjual obat tradisional dari tinggi Tanah Male. Obat untuk anak-anak yang baru lahir, dewasa pun bisa. Tempatnya di Pasar Kota Novan. Jarap ini, katanya ibu ini jarap. Ini terbuat dari buah kayu apa namanya? Kalau di sini kayu soit namanya. Tahu apa nama bang? Tahu? Gelang-gelang hitam ini untuk anak-anak ini. Obat anak-anak yang bisa berjalan. Orang ini bahasa Mandailing. Ibu ini bahasa Mandailing. Mudah-mudahan anaknya cepat sembuh. Terbuat dari kelapa rempah-rempah. Ini salah satu kesian ibu ini mau berobat. Mulai tahun berapa jualannya? Berarti mulai tahun 80-an lah ya bu ya? 80-an. Iya, mulai dari tahun 70-an. Mulai dari nenek sampai ke ibu sampai sekarang sama ibu ini ya. Berarti udah 3 keturunan. Pedagang ayam kampung
Gimana bang? Lancar hari ini jualannya? Biasa-biasa kecobang ini. Berapa satu ayamnya bang? 65. 65. Dengan ayamnya juga. Gorengan. Pedagang gorengan. Dengan mas siapa ini? Dengan mas siapa? Ini abang ini dari Solo ini kan? Jualan gorengan di Kota Nopang. Jauh-jauh dari Solo. Hadap sini dulu bang. Masuk. Mas siapa ini? Mas siapa? Ya, dengan mas siapa ini? Sombong kali ini yang jual gorengan yang saat ini ya. Ini bapak ini guru SMP 2 dari Muara Tangor. Hari pekan di Kota Nopan, hari Sabtu. Penjual misop, pedagang misop. Misop dari mana nih? Dari Manambin. Manambin, mantap. Iya, mantap. Ada belakang, mana?